Nah teman-teman, jadi untuk variasi Boca Predator yang terbaru ini dia sudah dilengkapi dengan tambahan power plenum yang ada di sini, yang fungsinya ini untuk menyimpan angin ekstra yang bisa untuk meningkatkan tenaga tembakan atau power tembakan ya teman-teman. Jadi dia bisa menyimpan ekstra anginnya di sini, beda dengan yang bocap-bocap seperti biasanya. Jadi itu spesialnya ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alpha Rifle Official bersama saya Ajeng. Bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan terus rezekinya. Nah seperti biasa ya teman-teman, sebelum mulai ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube kami. Dan di sini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman semua agar selalu berhati-hati dan juga waspada dalam membeli senapan angin online, karena lagi maraknya penipuan yang mengatasnamakan seller resmi. Jadi pastikan teman-teman membeli hanya di seller resmi. Dan di toko Alpha Rifle kita hanya memiliki 2 nomor telepon, di CS1 dan juga CS2, dan 1 nomor rekening WRI atas nama Dian Nurita. Jadi selain yang saya sebutkan, dipastikan bukan dari Alpha Rifle ya teman-teman. Nah di kesempatan video kali ini saya mau mereview untuk senapan angin yang ada di depan saya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi dan juga harganya, bisa langsung aja simak video ini sampai akhir. Yang mau saya review kali ini ada Boca Predator dengan versi yang terbaru yang ada di toko Alpha Rifle ya. Oke, langsung aja kita ke spesifikasinya. Nah untuk panjang larasnya ini ada di 60 cm, OD 13, alur 12. Ini juga sudah dilengkapi dengan serobong laras ya teman-teman, atau bisa biasa disebut dengan laras hulu. Nah di ujung larasnya seperti biasa ini sudah dilengkapi dengan tutup nepel. Jadi misal teman-teman mau memasang peredamnya, nanti untuk nepelnya bisa dilepas dulu. Nah untuk tabungnya ini 500 cc, bahannya Venom import Taiwan. Dan di antara laras dan juga tabung sudah dilengkapi dengan cincin pengait ya. Jadi fungsinya untuk menstabilkan pada saat teman-teman melakukan penembakan. Oke, kita next ke chamber. Nah untuk model chambernya ini model chamber monolet ya teman-teman. Ini bahannya dural, ini warna merah, kita juga ready yang warna hitam. Nah untuk opsi tembakannya dia sudah magazin, jadi lebih memudahkan buat teman-teman tidak perlu masukkan mimisnya satu per satu. Tapi misal mau bermain single shoot ini juga bisa banget ya teman-teman. Nah untuk kokangannya ini menggunakan set lever atau tarikan samping seperti ini ya. Untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini coupler di berada di sini ya teman-teman. Dan di samping kirinya ini dilengkapi dengan manometer dengan kapasitas anginnya 4000 PSI, amannya ada di 2800 PSI. Nah, kita lanjut ke popor. Untuk popornya ini popor ABS, modelnya maju mundur ya teman-teman. Seperti ini model popor segitiga. Ini sudah dilengkapi dengan bantalan bahu juga, jadi lebih nyaman pada saat teman-teman melakukan penembakan nanti. Nah di atas chamber ini sudah dilengkapi dengan rail mounting untuk teleskop ya teman-teman. Ini ukurannya 11 mm. Oke, kita next ke picu. Untuk picunya sudah dilengkapi dengan rumah picu atau pelindung picu dan juga safety trigger, jadi lebih aman, tidak khawatir menembak sendiri pada saat teman-teman bawa berburu. Nah untuk di belakang chamber ini sudah dilengkapi dengan setelan power ya. Jadi fungsinya untuk mengatur besar kecilnya power. Misal mau bermain power besar bisa diatur ke kanan, diputar ke kanan, dan power kecil diputar ke kiri. Nah teman-teman, jadi untuk variasi Boca Predator yang terbaru ini dia sudah dilengkapi dengan tambahan power plenum yang ada di sini, yang fungsinya ini untuk menyimpan angin ekstra yang bisa untuk meningkatkan tenaga tembakan atau power tembakan ya teman-teman. Jadi dia bisa menyimpan ekstra anginnya di sini, beda dengan yang bocap-bocap seperti biasanya. Jadi itu spesialnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk unit ini dia sudah dilengkapi dengan kancil kokang, pastinya ini untuk membatalkan tembakannya. Jadi misal teman-teman ini jadi menembak, nanti bisa memakai kancil kokangnya. Dan untuk hand gripnya dia berbahan karet tebal, jadi tidak berakibat panas pada saat teman-teman gunakan untuk menembak ya. Nah untuk jarak akurasi dari unit ini dia bisa di kurang lebih 50-60 meter grouping rapat.
Dan kalibernya pastinya 4,5 atau 4,5 ya teman-teman, sesuai dengan standar Indonesia. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, sudah saya ulas untuk spesifikasi dari bocah Predator dengan variasi terbaru yang ada di toko Alpha Rifle. Nah, untuk harganya dari bocah Predator ini kita bandrol di harga 3.500.000 saja. Teman-teman sudah bisa bawa pulang unit sekeren ini beserta dengan kelengkapan-kelengkapan standarnya. Nanti teman-teman bakalan dapetin magazin, peredam, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, spare part, STKS, dan juga surat kepolisian. Dan setiap pembelian di toko Alpha Rifle, teman-teman juga bakalan dapetin benefit-benefit keuntungan seperti di video kan dulu kelengkapannya sebelum dikirim, dites akurasi sebelum pengiriman, dan sudah free packing kayu. Jadi dipastikan untuk unitnya sampai di rumah teman-teman dalam keadaan aman dan juga lengkap. Nah, jadi tunggu apa lagi buat teman-teman? Ditunggu orderannya, bisa langsung aja WA admin di CS1 ataupun CS2, atau bisa juga melalui marketplace Tokopedia dan juga Facebook kami. Nah, untuk cara pembayarannya kita ada dua metode pembayaran. Yang pertama bisa dengan COD atau bayar di tempat, pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, atau bisa juga transfer full melalui rekening BRI atas nama Dian Nurita. Nah, teman-teman, di toko kami juga melayani telepon ataupun video call buat teman-teman yang mau lihat-lihat unitnya dulu di jam kerja, di jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi misal teman-teman mau lihat-lihat unitnya dulu, bisa langsung aja hubungi WA admin di bawah. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini, sudah saya ulas untuk spesifikasi dan juga harganya. Sekian, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.